agak sedikit tua sih, tapi oke juga. Yang penting masih bisa diajak tempur. Lagian daripada nggak ada. Sewaktu Bapak pulang kerja, sepertinya ada penghuni baru di sebelah tetangga kita. Siapa dia, Bu? Itu Dewati. Dia baru saja pindah tadi siang. Wati? Iya, Pak. Kasihan dia. Hidupnya sebatang kara. Suaminya kabur dengan gadis lain. Selamat malam, Jeng Lina. Malam, Dewati. Begini, saya kesini mau silaturahmi. Sekalian mau kenalan sama keluarga di sini. Boleh ya? Ya boleh lah. Alhamdulillah, memang agama kita mengajarkan seperti itu. Pak, kenalkan, ini Dewati, tetangga baru kita. Pak, saya Wati. Nah, sepertinya nih Bapak ini bisa juga nih aku manfaatin. Waalaikumsalam. Dewati, kenalkan, ini Benny anak saya dan pacarnya Nisa. Ben, kenalkan Tante Wati, tetangga baru kita. Wati. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Jung ya. Oh iya. Mari, Dek. Pagi, Pak Arfan. Oh, pagi. Mau berangkat kerja, ya? Iya, saya kebetulan kerja di kelurahan. Oh, jadi Pak Arfan itu kerjanya di kelurahan. Kebetulan sekali, Pak. Saya juga mau ke kelurahan. Karena saya mau ngurus surat pindah rumah dan KTP baru. Boleh saja. Datang saja ke kantor, nanti saya bantu. Bagaimana kalau kita berangkatnya bareng aja, Pak? Soalnya saya juga mau berangkatnya pagi ini. Pak Arfan tungguin saya, ya. Habis itu baru deh kita pergi bareng. Bagaimana? Tapi pasti saya bisa terlambat ini. Ayo dong, Pak. Nunggunya di rumah saya aja. Ayo dong. Masa sama tetangga gak mau nolongin sih? Ayo. Yuk. Lihat deh. Kira-kira Pak Arfan dan Wati ngapain gak lama-lama duluan di rumah itu? Gino ini. Masa sih gak tahu? Pastilah mereka di dalam sedang melakukan yang enggak-enggak. Iya, bener. Lebih baik kita laporin aja sama Pak Ustadz. Gerbek sekali.
Bu, Bapak udah berangkat ya? Ya sudah lah. Kok kamu bangunnya siang amat sih? Memangnya nggak ada kuliah hari ini? Ada dong, Bu. Tapi nanti sore. Eh, Bu. Nanti aku mau nganterin Nisa ke toko buku ya. Kalau kamu nanti keluar, tolong antarkan sekalian ya masakan ibu untuk Tante Wati, tetangga rumah kita itu. Oh ya? Masakan? Iya, kebetulan ibu tuh masak agak berlebihan. Kasihan Tante Wati, pasti dia nggak sempat masak karena seharian sibuk ngeberesin rumah. Bu, sebenarnya Benny malas ketemu Tante Wati, Bu. Benny nggak suka sama tampangnya, apalagi gaya pakaiannya, Bu. Wanita nggak bener. Gus, kamu kok ngomong kayak itu sih? Saya Bu nggak perhatiin sih semalam, Bu. Gayanya itu loh, Bu. Kecantilan banget. Kalau Benny pikir-pikir sih, Bu, kayaknya dia mau godain Bapak deh, Bu. Ben, kalau kamu nggak mau nganter, ya udah. Tapi jangan malah berpikir yang tidak-tidak tentang Tante Wati itu. Dosa tau. Ibu sih terlalu baik jadi orang. Udah ya, Benny mau pulang. Mungkin apa yang dikatakan Benny mengenai gaya berpakaian Wati ada benarnya. Kalau begitu, biar nanti aku coba menasihati Wati. Mudah-mudahan Wati mau mendengarkan aku. Aduh, Pak, tolongin. Aduh, sakit kenapa Wati? Ini Pak, sakit. Tolongin bagaimana? Tolong dipijitin. Mbak bawain masakan untuk makan siang kamu nanti. Mbak tahu pasti kamu gak sempat masak karena kamu sibuk ngeberesin rumah kan. Aduh, jadi ngerepotin Jeng. Terima kasih ya. Jelina, masuk dulu yuk. Gak usah dulu deh. Sebenarnya ada yang Mbak mau bicarakan dengan Dek Wati, tapi nanti sore aja. Sekarang Dewa di istirahat aja lagi. Mbak permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara makanan ini, pasti kamu jadi terganggu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Itu kan dosa besar Pak Ustaz. Iya, mana bisa bikin satu kampung ini sia semua lagi. Iya. Kita gerbuk saja mereka Pak Ustaz. Sabar, ini bukan perkara kecil. Kalau memang maunya begitu,
mari kita ke sana sekarang. Tapi ingat, jangan ada yang berbuat di luar batas kewajaran. Iya, Pak Ustadz. Mari kita ke sana. Loh, kok Bapak udah pulang? Sekarang kan masih siang. Perasaan tadi Ibu kunci pintu rumah. Kok Bapak bisa masuk ya? Kebetulan Pak Lura menyuruh saya untuk mau datang ke sini, Bu. Jadi sekalian saja Bapak pulang sebentar. Tapi kenapa Bapak bisa masuk ya? Bapak kan pegang kunci cadangan, Bu. Tangan Bapak kenapa, Pak? Tadi kepleset di depan. Udahlah, Bu. Jangan banyak tanya. Bapak baru pulang kantor. Cepat, buatin kopi. Ya Allah, kenapa Bapak berbohong padaku? Dan kenapa juga perasaanku seperti ini tidak enak sekali? Bu, cepatkan buatan kopi. Maafkan Bapak. Bapak telah menyesal. Hei, jangan disini! Keluar kau! Kau juga, Tuan. Kalau tidak, kami bakar rumah ini. Assalamualaikum semuanya. Maaf ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kelamaan buka pintunya. Tadi soalnya saya lagi sholat zuhur. Ada apa ya, Pak, Ibu? Hei, janda genit, pintar sekali kau bersandiwara. Mana si Arfan itu? Masih kau sembunyikan dalam kamarmu, kan? Maksud Ibu, saya sama sekali nggak mengerti maksud Ibu-ibu dan Bapak-bapak ini. Pak Arfan ada di kamar saya. Masya Allah, Ibu. Itu sama sekali nggak benar, Bu. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu silakan boleh periksa. Ayo. Benar kan, Bu? Saya nggak bohong. Pak Arfan nggak ada di kamar. Saya tadi benar-benar sholat, Bu. Ayo kita pulang. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Maaf ya, Bu Wati. Ayo kita pulang. Kita tidak bisa meneruskan kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Kesalahan? Iya. Kalau Pak Arfan takut ketahuan sama orang-orang, kita ke hotel aja. Saya tidak takut dengan orang-orang sini. Tapi saya tidak mau berbuat dusta lagi dengan kamu. Itu masalahnya. Tapi kan, Pak. Sudahlah. Mulai saat ini, jangan kamu ganggu aku lagi. Kamu tahu, aku punya istri. Dan aku sangat sayang pada istriku. Hati Ibu dengan berselingkuh dengan orang lain. Bapak amat berdosa. Bapak berdosa. Bapak hilang. Maaf. Alhamdulillah, kalau Bapak sudah menyadari kesalahan yang sudah Bapak buat, Ibu mau memaafkan Bapak. Kalau Bapak mau bertobat dan mohon ampun sama Allah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak berjanji Bapak akan bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Iya sayang, tapi jangan lupa ya,
besok antarin tante beli baju. Oke? Iya, tante. Ngapain sih kayak gitu? Dika kan udah gede, Bu. Jadi Ibu gak perlu khawatir lagi sama Dika. Dika, kamu gak pantas bicara begitu sama Ibu. Kamu belum pernah menjadi orang tua. Nanti kalau kamu udah jadi orang tua, kamu akan merasakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Udah, Ibu bawel. Lo kemana aja? Mentang-mentang udah mau lulus, mau belajar lagi sama kita-kita. Gue mau bicara sama lo. Penting sekali. Nah, lo kalau mau bicara, bicara aja. Emang ada apa? Kita bicara berdua saja. Ini menyangkut hubungan adik lu si Dika sama si Jandawati. Iya, tante. Tante nanti Dika telepon lagi ya, tante. Telepon siapa, Dik? Teman. Ada apa, Kak? Ada perlu sama saya? Kakak cuma mau ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Gini. Selama ini kan kakak gak pernah nasihatin kamu. Karena kamu gak pernah berbuat kesalahan. Tapi sepertinya kali ini kita harus nasihatin kamu. Apaan sih? Jangan muter-muter kayak gitu deh. Langsung aja to the point. Lo, kok sekarang kamu ngomong kasar kayak gitu? Bisa kakak. Ngomong aja langsung. Baik. Kakak cuma mau ngomong sama kamu. Kalau mulai sekarang, kamu gak boleh lagi berhubungan dengan janda gendut itu. Ngomong apa lo? Hah? Siapa lo ngelarang-larang gue? Jangan mentang-mentang lo kakak gue, lo bisa ngatur kehidupan gue! Astagfirullahaladzim, Dika, kamu kenapa? Nyebut kamu, Dik, nyebut. Gue ingetin ya sama lo. Jangan munafik! Urus hidup lo sendiri. Jangan ikut campur kehidupan gue. Ngerti lo? Mohon bantuanmu, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada adikku. Berikanlah dia kesadaran kalau dia sekarang dalam dosa besar, ya Allah. Maafkanlah dia, karena sebenarnya dia hanyalah korban dari godaan setan hawa nafsu. Hanya engkaulah tempatku. Pagi, tante. Dika harus pulang. Dika nggak mau nanti ada orang lain yang lihat Dika di sini. Nggak enak kan, tante? Sebenarnya ada yang mau tante bilang sama kamu. Tentang apa, tante? Tante hamil. Hamil anak kamu. Apa tante bilang? Tante hamil? Thank you.
Kenapa seneng sih? Bukan itu tante, bukan itu, tapi tante tahu kan, sekolah aja Dika belum lulus. Dika belum siap, tante. Tante tahu. Jawab tante. Tante jangan nangis lagi ya. Dika akan tanggung jawab tante. Dika akan cinta sama Tante Wati. Silakan masuk. Mari Ibu. Pak, silakan duduk. Waduh, tumben nih Bapak kepala sekolah datang. Ibu, ada kabar apa nih Pak? Begini Pak, maksud kedatangan kami ke sini untuk menjenguk Dika. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Sudah hampir 2 bulan tidak pernah datang ke sekolah, Bu, Pak. 2 bulan yang lalu, Dika mengirimkan surat ke sekolah yang menerangkan bahwa Dika dalam keadaan sakit. Iya, Pak, Bu. Karena itu kedatangan kami ke sini untuk menjenguk Dika. Kelewatan banget sih, Dika. Padahal dia tiap hari pamit pada kita untuk berangkat sekolah. Rupa-rupanya, dia pura-pura saja, Pak. Iya, Bu. Dika... Ya Allah, Dika anakku, apa yang terjadi padamu? Sampai ku tega membohongi kami, orang tuamu. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Semuanya berantakan. Hidup aku telah berantakan. Aku sekarang harus siap menjadi seorang bapak, padahal sebenarnya aku belum siap. Sekolah aku aja gak bener. Bagaimana nanti aku bisa menghidupi anakku? Ayo sayang, kita berangkat langsung yuk. Emangnya kita mau kemana hari ini, Tante? Kamu tuh bagaimana sih? Tadi malam kan kita sudah merencanakan mau ke dokter. Mau memeriksa kandungan Tante. Wah, iya, Tante. Nah, begitu dong. Bagaimanapun kan, ini anak kamu juga. Ayo. Janda gendut yang berhati iblis. Setelah dia hancurkan diriku, sekarang Dika mau direnggut masa depannya. Gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ibu gak mau kalau Dika terperosok dalam perbuatan dosa. Maka dari itu, Bu, kita harus selamatkan Dika dari Wati. Kalau perlu, kita usirkan Dika ke pesantren di kampung agar jauh dari Wati. Betul, Pak. Saya setuju. Sekarang Ibu siapkan bagian Dika. Nanti begitu dia datang, kita bawa ke pesantren. Ibu gak mau. Ibu gak sanggup, Pak. Kalau Ibu harus pisah sama Dika. Kita harus kuat, Bu. Walaupun kita harus menderita berpisah dengan Dika, tapi kan ini juga untuk kebaikan. Dikanya aja kali yang gatel. Tidak, saya tahu benar siapa Dika. Saya kenal dia sejak kecil. Dia anak yang baik kok. Iya warga semua, si Dika hanyalah korban dari si janda genit itu. Jadi kita harus mengambil tindakan tegas terhadap si janda genit itu.
Usir saja janda katil itu dari kampung kita. Saya juga melihat Wati dan Sidika masuk ke dalam klinik bersalin. Sabar dulu, kita jangan sampai. Ayo. Apa dia agak bilang? Kemana dia pergi? Enggak, Dika nggak bilang apa-apa sama ibu. Ya Allah, kemana Sidika? Bu, ibu sabar ya bu. Saya yakin Dika pasti kembali. Uang tante, kita mau tinggal di mana? Dika, sebaiknya cepat kamu pulang rumah. Terus kamu ambil semua uang dan perhiasan yang ada, ya? Tante, Dika, tante mohon cepat. Dika, kalau kamu cinta sama tante, karena uang dan semua perhiasan itu akan menjadi modal dalam rumah tangga kita. Janda kedip itu. Iya bu, kami turut prihatin atas cobaan yang datang dari ibu. Mana sih Dika harus bertanggung jawab lagi atas kehamilan si janda ini? Apa? Cuma diambil. Sabar. Masa bapak tidak tahu? Tadi aku lihat sendiri mereka pergi di klinik. Sudah. Kalian kan lihat sendiri. Sekarang Wati sedang tidak berada di rumah. Sekarang kalian bubar. Bubar semua. Bubar. Saya mengambil semua uang dan juga perhiasan ibu. Dika amat memerlukannya untuk biaya hidup Dika dan juga Tante Wati, dan juga untuk persalinan anak kami. Sekali lagi, maafkan Dika. Relakan kepergian Dika yang Dika. Ya Allah, sudah setahun kami berpisah dengan anak kami tercinta.
saja, Allah. Berat. Berat bagi kami berdua. Ya Allah, tolonglah, ampunilah kami. Beri kami petunjuk di mana anak kami berada. Kami rela apapun yang terjadi kepada anak kami. Kami beri kami tanda di mana keberadaan anak kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Buruan deh ikut gua. Ikut lu? Mau ngapain? Gua barusan lihat si Wati di Kampung Manggis. Lu jangan bercanda lo, beneran nih. Masya Allah, nih anak. Gua gak mungkin bohong. Tapi lu anterin gua sekarang ya. Oke, ayo. Mana Mul? Kok gak ada? Ada, Ben. Tapi lu jangan kaget ya keadaan dia sekarang. Sebelum Bapak ini siapa ya? Saya Haji Imron. Apakah adik kenal dengan wanita malang itu? Wanita malang? Iya. Entah dosa apa yang pernah diperbuatnya, sehingga dia mendapat cobaan yang sangat besar dari Allah. Anak dalam kandungannya meninggal. Suaminya juga meninggal dan tertabrak mobil. Sehingga dia menjadi gila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf. Adik ini siapa? Kenapa adik sampai menangis? Saya kakak dari suami wanita itu. Yeah. Ada orang gila, kambing di kuburan. Ada orang gila, kami di kuburan. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan anakku. Jika lo dapat, biarlah aku yang menanggung segala dosanya.